Halo guys, selamat datang lagi di channelku. Kali ini aku mau nge-review sebuah lighting dengan brand yang cukup populer di kalangan para YouTuber, videomaker, ataupun filmmaker. Brandnya Aputure. Ya, mungkin seperti itu bacanya. Aputure Amaran F7. Karena selama ini video YouTubeku menggunakan lighting kecil dari Aputure juga, ALMX tipenya. Ya, seperti ini hasilnya, guys. Aku merasa butuh sebuah lighting lagi yang cukup besar. Kita coba lihat dulu di dalamnya. Di dalam kemasannya ada ini, lampu LED-nya sendiri, kabel USB Type-C, ada buku manual, dan ada diffuser yang kayaknya nggak terlalu berguna. Ya udah, itu aja. Dan ini ada ball head-nya. Dan fitur-fitur yang ada pada lampu ini cukup keren, guys. Ada CRI 95 high color rendering, ya. Jadi kalau CRI-nya di atas 90, lampu kalian warnanya akan semakin akurat. Jadi tidak akan ada pergeseran warna, entah itu bergeser jadi kemerah-merahan atau bergeser jadi hijau atau bergeser jadi sedikit ungu. Dan ada pengaturan pencahayaan, jadi kalian bisa mengatur brightness-nya mau seterang apa di sini, di tombol yang ini, guys. Tombol yang ini, jadi kalian mau atur seterang apa. Lampunya bisa dari 1% sampai 100%. Ada battery power display, jadi kalian bisa melihat. Nah, di sini, di belakang ini kalian bisa lihat baterainya udah tinggal berapa. Dan ada pengaturan CCT-nya juga. CCT itu kalian bisa mengatur temperatur warnanya. Kalian mau mengatur berwarna kuning atau jadi warna biru. Jadi berapa Kelvin kalian bisa atur dari rentang 3200 sampai 9500. Jadi sangat luas, guys, rentang temperatur warna dari lampu ini. Multi power supply, jadi kalian bisa menyalakan lampu ini dengan menggunakan USB atau power bank, langsung colok di sini. Mudah-mudahan kelihatan, ya. Juga kalian bisa menggunakan ini, kabel apa ini saya juga nggak tahu. Nah, di sini. Dan cara ketiga, kalian bisa menggunakan baterai. Tentu saja baterai yang digunakan di lampu seperti ini, kalian harus menggunakan baterai Sony NPF series. Contoh baterainya seperti ini. Kebetulan saya punya beberapa baterai seperti ini karena memang butuh ini, guys. Oke, kita coba aja. Saya udah penasaran dan tidak sabar menggunakannya. Untuk bahannya ini plastik semua, guys. Jadi beda dengan Aputure Amaran ALMX yang saya gunakan, ini berbahan metal. Kalau lampu ini yang ALF7 ini, bahannya semua serba plastik. Tapi meskipun plastik, plastiki tidak memberikan kesan murahan pada lampu ini, guys. Jadi kesannya lampu ini kokoh. Ya, meskipun plastik semua, ini mika, kesannya kokoh dan masih bagus dibanding ada lampu-lampu lain yang saya miliki dari brand-brand lain. Ini termasuk mewah kesannya, guys, meskipun plastiki seperti ini. Oke, kita langsung aja coba. Kita nyalakan. Ini saya menggunakan baterai NPF, ya, guys. Kita nyalakan. Nah, ini, guys. Untuk mencapai output paling terangnya, kalian harus men-set lampu ini pada CCT 5500 Kelvin. Kalau 5500, kalian akan menyalakan kedua lampu tersebut dengan power paling maksimal. Jadi awal mula tujuanku beli lampu ini untuk jadi key light, guys.
Dan rencananya lampu yang sekarang akan yang ada ini aku gunakan sebagai fill light. Jadi sisi gelap sini akan aku pakai menggunakan aperture amaran ALMX yang aku pakai ini. Yuk, langsung aja kita coba gimana kalau lampu ini menjadi key light. Ya, sekarang aku sudah menggunakan aperture ALF7 dengan power sekitar 57% kalau nggak salah. Jadi ini key light yang aku gunakan tadi sebelum aku ganti dengan F7, guys. Untuk harga sendiri memang agak lebih mahal ini, guys, karena bisa dilihat bodinya metal semua, guys. Dan kalau jatuh ini kaki kalian yang bengkak, guys. Rencananya aku pakai buat fill light. Fill. Oke, ini kurang jauh jaraknya, guys. Atau bisa jadi ini juga bisa jadi hair light, guys. Seperti ini. Ya, seperti yang sudah pernah aku singgung di beberapa videoku sebelum ini. Jadi aku lebih menyukai menggunakan lampu-lampu artificial seperti ini, guys, daripada menggunakan lampu alami seperti matahari. Karena dengan menggunakan lampu-lampu seperti ini, lampu LED seperti ini, aku bisa mengatur temperatur warna yang ingin aku gunakan. Aku juga bisa mengatur seberapa banyak cahaya yang aku perlukan. Aku bisa mengontrol semuanya. Juga dari sudut mana aku menggunakan lampu ini, semuanya bisa dikontrol, guys, daripada menggunakan matahari, ya enggak? Dan saranku untuk kalian yang memulai belajar videografi ataupun filmmaking, daripada kalian berinvestasi di kamera terlebih dahulu, menurutku akan lebih berguna kalau kalian beli lampu yang baik dulu. Lampu yang genah, kalau kata orang Jawa. Karena dengan lampu, dengan lightning yang mumpuni, kalian akan bisa menghasilkan video-video sinematik yang keren. Oh iya, untuk carrying case-nya, case yang didapat ini cukup tebal, guys. Kalian bisa lihat di dalam ini, busanya tebal. Dan ini cukup mewah. Ini kualitasnya baik sekali. Dan harga lampu ini pun bisa dibilang cukup terjangkau, guys. Dengan Rp1.200.000 kalian sudah bisa memiliki lampu ini. Lampu yang versatile, lampu yang fleksibel. Kalian ingin gunakan sebagai key light bisa, sebagai fill light juga bisa, sebagai hair light juga bisa, ataupun sebagai particle light untuk background kalian juga bisa. Untuk ya, kegunaannya banyak sih menurutku ini. Dan untuk menyalakan lampu ini juga fleksibel. Jadi ketika baterainya habis, kita bisa menggunakan power bank dengan colokan USB Type-C. Oke, kali ini kita mau coba seberapa terang lampu ini. Ini posisi 13%. Kita terang lagi. Wow, silau, guys. Seperti ini, guys. Jadi coba aku taruh di background. Nah, ini dari 0%, guys. Kalau 0% dia mati. 1%, terus aku putar sampai ke 100%. Ini posisi udah 100%, guys. Jadi pantulan cahayanya aja terang, guys, tanpa aku dibantu lampu-lampu yang lain. Oke, itu aja dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya, guys.